Mungkin menjadi idola dengan cara yang singkat, atau menggemarkan dunia dengan cara kalian. Caranya mudah sekali. Upload foto atau video aksi kreativitas menarik Sobat 15 online di Instagram dan mention ke @sriwijayatv dengan hashtag aksi gempar. Ya, kalau menurut saya, pejuang negara itu adalah orang yang sangat berjasa untuk negara. Pejuang dalam bidang apapun ya, dalam bidang kalau zaman dulu kita pejuangnya itu memang harus rela mati. Kakek-kakek kita dulu harus itu rela mati untuk demi merdekanya negara ini. Nah, untuk pejuang yang sekarang itu ya orang-orang yang peduli dengan negara ini, gitu. Siapapun, ya supaya negara kita bisa lebih berkembang, bisa lebih maju lagi, dan gak ketinggalan dengan negara lain, kayak gitu. Oh, kalau dengan veteran itu sempat waktu kita ngadain kunjungan ke sekolah itu setiap kali veteran mau ngomong merdeka itu merdeka gitu. Itu terasa benar di hati kayak gitu. Wah, ini semangat kakek ini besar benar kayak gitu. Padahal sudah tua. Loh, kami gimana ya gitu. Kita sering nanya-nanya kayak gitu. Nanya-nanya, "Oh, kami gimana? Kami yang masih muda ini gimana semangatnya kayak gitu. Masa kalah dengan kakek-kakek yang sudah tua kayak gitu kan?" Jadi itu secara tidak langsung memacu kami dari generasi muda ini yang masih muda-muda, yang masih sekolah, yang masih menjadi mahasiswa, itu untuk bisa lebih semangat lagi dalam belajar dan mengadakan berkontribusi untuk masyarakat sekitar. Ya, walaupun itu kecil, ngajarin adik-adik yang di sekitar sekolah tentang gimana pelajaran itu, sama aja kita kayak berjuang kayak gitu. Kalo oh gitu ya, meneruskan perjuangan dari kakek. Kalau mbaknya sendiri tadi kan cerita nih banyak banget, kayaknya cerita-cerita yang menarik sekali yang diceritakan oleh veteran sendiri. Cerita yang paling menarik apa sih, terus juga oleh bapak siapa kayak gitu? Cerita yang paling menarik itu mengenai kepemimpinan, tanggung jawab pemimpin. Ketika ada kakek veteran yang bernama Kakek Ambia, ketika beliau menangis, pimpinan itu di Pulau Adu yang rela dibom dan meninggal di sana, almarhum. Dia menceritakan benar bahwa benar-benar itulah contoh kepemimpinan yang benar-benar rela, serela-relanya bahkan mati untuk melindungi pasukannya. Terus ada lagi mungkin? Lebih banyak lagi ya, pasti anak-anak sekolah kayak gitu ya. Kalau misalnya dengerin cerita-cerita dari para pahlawan kita itu sedih sendiri kayak gitu kan. Ternyata perjuangan mereka dulunya, aduh kita gak makan aja sehari, kayak gitu kan. Udah yang renyeng banget, mereka apa kabar, yang nyebrang sungai Musi lah, inilah itulah untuk Indonesia supaya lebih merdeka. Belum merdeka sih yang kemarin-kemarin ya. Tapi ini belum merdeka hati sebenarnya. Oke, jadi cara kalian nih, kira-kira apa untuk remaja yang belum peduli sekali dengan veteran-veteran kita ini? Apa sih menurut kalian yang akan kalian lakukan kayak gitu, sosialisasi kah atau apakah?
gimana nih? Dari sahabat veteran sendiri sebenarnya membuka peluang bagi sahabat-sahabat yang ingin peduli kepada para pejuang. Jika para pejuang dulu telah rela berkorban, memberikan harta dan jiwa mereka untuk negara yang kita cintai, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat yang ada di rumah, apa yang sudah kita berikan untuk negara tercinta ini? Gitu ya. Terus. Oh iya. Untuk sahabat veteran sendiri kita ada website di www.sahabatveteran.or.id. Di situ teman-teman akan melihat beberapa program sahabat veteran se-Indonesia. Ada yang dari Jawa Timur, dari Surabaya, ada dari Jogja, ada dari Jakarta sampai di Palembang juga. Dari sekolah-sekolah yang pernah kita kunjungi gitu. Terus juga untuk teman-teman juga bisa mengakses melalui Facebooknya di Sahabat Veteran. Kebetulan program Sahabat Veteran ke depan adalah di tanggal 12 Desember kita ada transformasi semangat juang itu di SMA Negeri 2 Sekayu, rencananya di sana. Jauh banget, kenapa ngambilnya di Sekayu? Iya, karena di Palembang sudah hampir seluruh sekolah kita kunjungi. Nah, kita saatnya kita berjuang merambah daerah-daerah yang berada di luar kota Palembang. Karena di Palembang juga teman-teman cukup antusias. Saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang peduli kepada veteran. Hal itu dicontohkan dari beberapa sahabat-sahabat yang sudah berkontribusi. Di antaranya ada alumni dari beberapa sekolah yang saat dia SMA kita kunjungi dari kakek-kakek veteran. Dan sekarang mereka-mereka ini sudah kuliah, termasuk Reza. Reza ini alumni dari SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Kemudian juga ada dari beberapa alumni SMA yang sekarang mereka-mereka ini kuliah, tergabung dalam suatu organisasi. Kemudian seperti kemarin di 10 November, organisasi mereka, mereka gerakan untuk berkunjung ke rumah veteran, memperingati hari 10 November, tabur bunga. Itu teman-teman yang dulu pernah dikunjungi oleh veteran. Jadi kita merasa bahagia gitu melihat mereka yang dulu belum kenal, tapi setelah mereka kenal, ada kepedulian tersendiri untuk benar kakek sekali. Nenek. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Kalau menurut kalian sendiri, dulu veteran berjuang untuk kemerdekaan. Kalau sekarang kita berjuang untuk apa nih? Mempertahankan. Kalau, iya. Caranya? Yang pertama, kita harus tahu siapa diri kita saat ini. Siapa diri kita? Kita berada di mana? Apa yang perlu kita lakukan untuk lingkungan sekitar terlebih dahulu? Terutama untuk diri kita sendiri, apa yang perlu saya lakukan untuk diri saya sendiri, kemudian untuk lingkungan sekitar yang pastinya akan berpengaruh untuk bangsa yang besar. Oh. Saya sendiri terinspirasi dari pertemuan pada saat di rumah Bapak Imam Prasojo, salah satu tokoh sosiolog Indonesia. Beliau pernah mengatakan bahwa apa yang saya lakukan saat ini kemungkinan kecil merubah peradaban Indonesia, kemungkinan kecil merubah Indonesia, tapi apakah dalam keadaan sia-sia dan tidak berbuat sesuatu apapun. Itu. Oh gitu ya, sangat menyentuh sekali. Aduh kok jadi sedih dan jadi tegang ya. Gara-gara ini kita serasa pengen langsung ke rumah pahlawan. Oke, kalau menurut kalian sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan kita ini, karena kalian lihat sendiri di berita-berita, aduh udah pusing lah ya. Itu gimana sih untuk pemerintah sendiri atau gimana kayak gitu? Karena kan banyak sekali juga budaya-budaya kita. Ini kita ngomongin budaya nih ya, yang sudah dipertahankan juga lah oleh para pejuang. Kenapa bisa diambil kayak gitu? Menurut kalian sebagai anak muda apa nih yang harus kita lakukan? Ya, yeah, boleh juga ya. Pak Anjar juga masih muda kok, semangatnya muda banget. Enggak, ini meneruskan aja dari apa pesan-pesan daripada kakek-kakek para pejuang, oh, iya, gitu kan. Jadi yuk kita nilai-nilai Pancasila, NKRI, Sumpah Pemuda, yuk kita tanamkan dalam jiwa kita ya, sebagai generasi penerus bangsa. Benar. Karena Pancasila yang ada sekarang ini, terus terang anak-anak ini jauh dari pemahaman itu, apalagi mau melaksanakannya gitu. Coba kalau kita tanya ke sekolah-sekolah, veteran-veteran sekolah, kamu tahu apal Pancasila? Enggak tahu. Gitu kan? Apa Anjar, apal enggak? Apal. Sumpah Pemuda. Apal ya? Apal. Nah, itu yang kita ingin tanamkan kepada apa teman-teman yang lain, supaya pesan-pesan para pendahulu, yuk kita lanjutkan gitu loh.
Pancasila, yuk kita gimana gotong royong di masyarakat kita? Gimana dengan keadilan di dalam suatu kehidupan dalam masyarakat gitu kan? Baik di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang yang lainnya. Gimana sih menyikapi keadilan? Coba ini salah satu contoh nih, kakek Misbah pernah bercerita nih dengan kita. Kayak kalau keadilan itu seperti apa sih yang menurut kakek itu pandangannya? Nah, mereka bicara gini, keadilan itu tidak harus sama, tetapi mana kalamu bersyukur, itulah adil. Kita minta lagi nih, gali lagi nih kira-kira, apa sih yang kira menurut kakek sampaikan ini gitu kan? Contohnya gimana? Nah, ini waktu mereka berjuang, ya, keluar masuk hutan itu gak ada bekal sama sekali. Ya. Orang 60 gitu kan, ketemu cuman pisang satu sisir. Itu gimana cara membaginya gitu kan? Satu sisir paling isinya 15 lah gitu kan. Itu gimana caranya? Nah, inilah salah satu komandan yang bijak gitu kan. Dari ambil dari situ, yuk tanyain dengan anggota pasukannya. Siapa yang belum makan satu minggu? Siapa yang belum makan 4 hari? Siapa yang belum makan 2 hari? Oke, banyak ini. Mereka kasih dulu yang belum makan gitu kan. Belum lagi kalau mereka keluar masuk hutan, keluar masuk kampung. Nanti oleh masyarakat para pasukan tadi itu diberi, ada kasih ubi rebus, ada dikasih pisang rebus, ataupun nasi sebakul. Itu kalau mau dibagi rata 60 gak cukup lah gitu, mau makan nasi semua gitu. Karena zaman dulu kan dalam perjuangan itu memang sulit gitu loh, untuk hidup kita makan sehari-hari susah gitu. Karena ya tapi masyarakat mendukung seluruh perjuangan para pejuang ini. Banyak, itu yang ya. Coba kita tanamkan tuh nilai-nilai itu gitu. Kita setiap kegiatan jangan takut lah gitu. Makan apa enggak makan aja silakan. Pokoknya kita jalan aja dulu kegiatan itu. Benar. Menarik sekali. Dari tadi sampai iya. Ada enggak ada tetap. Harus tetap semangat dan jangan lupa bersyukur pastinya. Oke, Sobat 15 online, nanti kita bakal lanjut lagi, kita ke klip dulu.